Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Majelis Jemaat GKI Karangsaru melalui Panitia Natal 2020 mengadakan program pembagian Kranz Advent atau Corona Advent kepada para jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang tinggal di Kota Semarang. Kranz Advent ini dibagikan secara cuma-cuma dengan tujuan agar jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dapat berpartisipasi di dalam penyalaan lilin Advent dalam ibadah minggu-minggu Advent, penyalaan lilin Kristus dan candlelight dalam ibadah malam Natal ketika kita mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Cara mendapatkan Kranz Advent adalah dengan mengirimkan pesan WA berisikan nama seluruh anggota keluarga dalam satu rumah dan alamat lengkap, kirim ke nomor yang tertera berikut ini. Kranz Advent dapat diambil di Gedung Immanuel bawah GKI Karangsaru mulai hari ini tanggal 15 November 2020 sampai dengan 28 November 2020 jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam dengan menunjukkan pesan balasan dari panitia yang berisi nomor urut pengambilan kepada satpam gereja. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Selamat beribadah. Thank you.
Ibadah Minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan besertamu juga. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru serta seluruh pemirsa siaran ibadah minggu ini, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online. Tema bulan November ini adalah karakter Kristus Sang Abdi. Bulan November ini kita akan belajar berbagai karakter Kristus yang juga Kristus inginkan untuk kita miliki sebagai abdi-abdinya. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, satu pekan sudah kita menjalani kehidupan, menjalani tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia. Dan di dalam menjalani tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia, tentunya kita sadar banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan justru mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Marilah bersama berdoa. Bapa di surga, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu. Segala kekurangan kami, segala dosa kami, kami akui di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk hidup lebih baik di hari-hari yang mendatang. Walaupun jalan kami tidak mudah untuk mengikut Engkau, walaupun jalan kami tidak mudah untuk memiliki karakter-karakter seperti yang Kristus inginkan. Tapi kami yakin dan percaya, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami akan dimampukan untuk berproses, menjadi abdi-abdi-Mu yang setia mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Sungguh takut
Bapa-Bapa yang mulia. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan darinya. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 15-19. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya.
Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabdamu. Sabda yang akan mengubah kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Tenangkanlah hati kami, teduhkanlah pikiran kami, terangilah akal budi kami, agar kami dapat membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain, yang termasuk di dalam keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah, atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan
supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, ketika kita mencermati berita-berita yang ada di media cetak maupun di berbagai media elektronik, maka di sana ada berita tentang politik, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang olahraga. Kita juga dapat menyaksikan, melihat, membaca berita-berita yang bersifat inspiratif, menghibur, dan terkadang membuat kita terheran-heran. Berita-berita inspiratif dengan tema keberanian seseorang kadang-kadang membuat kita berdecak kagum dan terheran-heran ketika membaca atau mendengarnya. Pada tahun 2011 yang lalu, dunia jurnalistik digemparkan dengan sebuah berita dari Jepang. Diberitakan ratusan lansia atau manula berkumpul untuk membentuk satu gerakan yang disebut Laskar Berani Mati. Laskar Berani Mati ini beranggotakan 250 manula yang terlatih. Rata-rata usia mereka di atas 60 tahun. Mereka menyediakan diri untuk diterjunkan ke reaktor nuklir Fukushima yang saat itu mengalami kebocoran hebat akibat gempa bumi. Apa yang menyebabkan para lansia, para manula ini memiliki keberanian yang begitu besar untuk terjun langsung mengatasi bencana nuklir Fukushima? Yasuteru Yamada, berusia 72 tahun, salah satu pimpinan laskar mengatakan, ia dan ratusan rekannya bersedia mengorbankan jiwa dan raga untuk rakyat Jepang. Kazuko Sasaki, berusia 69 tahun, pendiri Laskar Manula Berani Mati, mengatakan, "Generasi saya adalah generasi tua yang dulu mempromosikan, menyetujui penggunaan dan berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Jika kami lepas tanggung jawab terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat ini sedang mengalami kebocoran hebat ini, siapa lagi yang mau bertanggung jawab?" Para manula, anggota Laskar Berani Mati, berani terjun langsung mengatasi bencana nuklir Fukushima, tidak takut akan resiko radiasi nuklir karena rasa tanggung jawab yang besar kepada generasi penerus mereka. Berani mati karena rasa tanggung jawab. Dari Jepang, kita beralih ke Tiongkok. Pada tahun 2015 yang lalu, perhatian penikmat berita tertuju pada sebuah rumah di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Seorang anak wanita yang bernama Cao Qihan, yang saat itu masih berusia 9 tahun, menunjukkan sebuah keberanian yang luar biasa. Cao Qihan
berani menerobos api yang saat itu sedang membakar rumahnya demi menolong nenek yang masih tertinggal di dalam rumah. Ketika kau, Sihan, dan anggota keluarga yang lain telah berhasil keluar dari rumah menyelamatkan diri, rupanya sang nenek yang mengalami gangguan penglihatan masih tertinggal di dalam rumah. Karena cinta yang begitu besar kepada sang nenek, maka kau, Sihan, berani kembali masuk ke rumah yang sedang terbakar itu, menggandeng neneknya untuk kemudian mengajak sang nenek keluar dari rumah. Berkat keberanian kau, Sihan, ia pun berhasil membawa neneknya selamat keluar dari kebakaran yang menimpa rumah mereka, walaupun keduanya harus menderita luka bakar yang cukup serius. Kau, Sihan, berani menembus kobaran api, tidak takut akan kobaran api karena cinta kepada sang nenek. Berani karena cinta kepada orang tua. Masih dari Tiongkok, pada tahun 2016, seorang pria muda pergi ke kebun binatang di Nanchang, Jiangxi, bersama dengan dua teman wanitanya. Nah, rupanya pria muda ini ingin menunjukkan kepada dua teman wanitanya bahwa dirinya adalah sosok pemuda yang memiliki keberanian yang luar biasa. Maka pemuda ini masuk ke dalam kandang panda raksasa tanpa izin dari penjaga kebun binatang. Dan di dalam kandang panda raksasa itu, dia mengganggu panda raksasa betina yang sedang tidur, yang bernama Mei Ling. Dan peristiwa itu direkam di CCTV kebun binatang, dan ini adalah cuplikannya. Merasa dirinya terganggu sedang tidur, diganggu oleh sosok asing, maka Mei Ling sang panda raksasa langsung menyerang pemuda itu. Mei Ling mencengkeram kaki dan menindih tubuh pemuda itu. Dan pemuda itu pun harus bergulat dengan panda raksasa itu untuk meloloskan diri. Beruntung, setelah mengalami pergulatan, perlawanan yang sulit, akhirnya pemuda itu berhasil keluar dari kandang panda raksasa itu. Pemuda ini berani menanggung resiko dicelakai oleh panda raksasa, tidak takut kepada panda raksasa, karena ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemuda yang berani kepada orang lain. Ingin pamer keberanian kepada orang lain. Berani karena pamer. Jemaat Tuhan, berdasarkan kisah-kisah tentang keberanian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan sebagai pemberani jika memiliki kemantapan hati dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan yang menghadang di depan. Ringkasnya, berani berarti tidak takut menghadapi bahaya. Bacaan kita hari ini juga berbicara tentang keberanian dua rasul Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Petrus. Hari ini kita akan belajar dari keberanian yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, sehingga kita dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berani, menjadi abdi-abdi Kristus yang memiliki karakter seorang pemberani. Berani menghadapi apa? Berani untuk apa? Dan berani karena apa? Mari bersama kita mulai melihat bacaan hari ini. Dikisahkan pada saat itu, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang di kompleks Bait Allah. Seberapa banyakkah orang yang saat itu berkerumun di sekitar Rasul Yohanes dan Rasul Petrus? Jawabnya, banyak sekali. Sebab sebelumnya, Petrus dan Yohanes melakukan suatu mujizat menyembuhkan seorang laki-laki yang sudah menderita lumpuh sejak lahir. Laki-laki yang disembuhkan itu setiap hari berada di gerbang indah di Bait Allah meminta belas kasihan kepada setiap orang yang datang ke Bait Allah.
Dan ketika laki-laki itu disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia melompat-lompat memuji Tuhan, dan kemudian dia mengikuti kemanapun Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi. Orang-orang yang berada di sekitar Bait Allah pun takjub melihat hal itu, dan kemudian mengerumuni Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan orang lumpuh yang baru saja disembuhkan itu. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya kerumunan orang yang saat itu berada di dekat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dan di tengah-tengah kerumunan itulah Petrus didampingi oleh Yohanes berbicara kepada banyak orang, berkhotbah kepada banyak orang. Apa yang dikhotbahkan? Petrus mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitannya dari antara orang mati, tentang kuasa penyembuhan di dalam nama Yesus Kristus, dan tentang kebangkitan di antara orang mati. Apa yang dikhotbahkan oleh Petrus kepada orang banyak yang berkerumun di sekitarnya itu adalah sesuatu yang benar. Benar-benar terjadi, benar-benar pernah dilihat, pernah didengar, dan dialami oleh Petrus dan Yohanes. Hal ini ditegaskan oleh Petrus di dalam ayat 20. Yesus memang bangkit dari kematian. Petrus jadi saksinya. Dalam nama Yesuslah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan memang demikian yang terjadi. Dan Tuhan Yesus memang mengajarkan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Dengan demikian, menjadi jelas apa sebetulnya yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran di sini adalah apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar, apa yang pernah dialami, dan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, ketika Petrus sedang berkhotbah menyampaikan kebenaran itu, tiba-tiba didatangi oleh orang-orang penting di lingkungan Bait Allah, yaitu imam-imam, kepala pengawal Bait Allah, dan orang-orang Saduki. Imam-imam, mereka adalah keturunan Harun yang menjadi perantara antara umat dengan Allah di dalam ritus-ritus keagamaan. Kepala pengawal Bait Allah adalah kepala pengawal keamanan lingkungan Bait Allah, dan biasanya juga adalah seorang imam. Orang-orang Saduki adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya kebangkitan dari antara orang mati. Dan sebagian dari orang Saduki itu adalah para imam juga. Orang-orang yang penting di lingkungan Bait Allah ini tidak senang dengan isi khotbah Petrus dan Yohanes. Walaupun yang dikhotbahkan Petrus dan Yohanes itu benar adanya. Imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah tidak senang dengan khotbah Petrus karena yang dikhotbahkan adalah Yesus Kristus, sosok yang mereka benci, sosok yang mereka salibkan, sosok yang mereka anggap menyesatkan banyak umat Israel. Orang-orang Saduki tidak senang dengan khotbah Petrus karena yang dikhotbahkan adalah adanya kebangkitan di antara orang mati. Dan pemahaman itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Karena Petrus dan Yohanes mengkhotbahkan kebenaran yang tidak disukai oleh orang-orang penting di lingkungan Bait Allah, maka Petrus dan Yohanes ditangkap untuk diadili. Kesimpulan kedua yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, akan ada tantangan ketika kita berusaha untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Akan ada orang-orang yang tidak senang ketika kita menyatakan apa yang benar, menyatakan sesuatu yang kita lihat, menyatakan sesuatu yang benar-benar kita dengar dan yang kita alami, karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, anak-anak-Nya, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan
dunia, walaupun itu tidak mudah. Kemudian bagaimana caranya agar kita, anak-anak Tuhan, abdi-abdi Tuhan, tetap dapat menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah tantangan yang ada. Kita lanjutkan pembacaan kita. Dikisahkan Petrus dan Yohanes diadili keesokan harinya karena hari sudah malam. Mari sejenak kita bayangkan, Petrus dan Yohanes ditangkap, akan diadili esok hari oleh orang-orang yang tidak senang kepada mereka, oleh orang-orang yang berseberangan paham dengan mereka, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran yang mereka khotbahkan. Maka kemungkinannya Petrus dan Yohanes akan mendapatkan dakwaan yang berat, akan mendapatkan ancaman hukuman yang berat. Menghadapi dakwaan dan ancaman hukuman yang berat itu, maka Petrus dan Yohanes memiliki tiga pilihan untuk dilakukan dalam persidangan keesokan harinya. Pilihan yang pertama adalah melakukan kebohongan dengan memutarbalikkan fakta, menyampaikan pengakuan dengan mengikuti keinginan yang didakwakan oleh para pendakwa agar selamat, agar lolos dari hukuman. Peluang yang kedua, mengaku bersalah, mengaku bahwa yang dikhotbahkan itu adalah kebohongan, agar mereka kemudian mendapatkan pengampunan atau setidaknya keringanan hukuman. Atau yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran apa adanya dengan keteguhan hati, tidak takut menghadapi berbagai resiko yang ada di depan. Petrus dan Yohanes punya waktu semalaman untuk mempertimbangkan tiga peluang itu. Mana yang diambil? Petrus dan Yohanes memutuskan untuk berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa adanya dengan keteguhan hati, tidak takut menghadapi dakwaan dan resiko yang akan mereka terima. Dalam pengadilan keesokan harinya, Petrus dengan berani menyampaikan bahwa penyembuhan yang ia lakukan adalah dalam nama Yesus orang Nazaret yang sudah mati disalibkan dan bangkit. Apa yang membuat Petrus berani menyatakan kebenaran, walaupun tahu ada resiko yang besar menghadang di depannya? Jawabnya adalah kuasa Roh Kudus. Ketika semalam-malaman Petrus dan Yohanes dikurung dalam tahanan, pastinya mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Dan ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, Roh Kudus berkarya menolong mereka, membuat mereka berani menyuarakan kebenaran. Nah, jikalau saat ini ada di antara saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan untuk menyuarakan kebenaran, ketika saat ini ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul, mau menyuarakan kebenaran atau mau menutupi kebenaran dengan menyuarakan kebohongan, entah dalam kehidupan keluarga, dalam relasi suami istri, dalam pekerjaan relasi antara atasan dan bawahan, maka mintalah pertolongan dari Tuhan. Maka Roh Kudus akan memampukan saudara untuk tetap berani, teguh, menyatakan kebenaran di tengah-tengah banyaknya resiko yang mungkin akan saudara hadapi. Tidak sampai di situ saja. Roh Kudus tidak hanya memberikan kebenaran, tidak hanya memberikan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, tetapi Roh Kudus juga memperlengkapi Petrus dan Yohanes dalam menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Pemuka-pemuka agama yang mendakwa Petrus dan Yohanes sampai terheran-heran. Mereka mengenal
Petrus dan Yohanes sebagai orang biasa, orang sederhana, bukan orang terpelajar, bukan orang berpendidikan tinggi. Namun pada kenyataannya saat itu Petrus dan Yohanes dapat menyampaikan kebenaran itu dengan begitu baik. Jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, bagaimana caranya aku dapat menyampaikan kebenaran dengan baik? Aku ini tidak pandai bicara. Aku ini tidak pandai merangkai kata-kata. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Maka Roh Kudus yang sudah meneguhkan saudara untuk menyatakan kebenaran, Dia juga yang akan memperlengkapi saudara sehingga saudara mampu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain dengan baik. Dan ketika Petrus serta Yohanes berani menyampaikan kebenaran, bahkan dapat menyampaikan kebenaran itu dengan baik, pemuka-pemuka agama tidak menyerah untuk membungkam mulut mereka. Secara terang-terangan mereka memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi mengajarkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Namun Petrus dan Yohanes tetap teguh untuk menyatakan, memberitakan kebenaran. Apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka alami bersama dengan Yesus, tetap mereka katakan, mereka beritakan kepada banyak orang. Jemaat Tuhan, saya pernah mendengar suatu cerita dari saudara seiman. Satu cerita yang cukup unik. Diceritakan jemaat ini saat ini memiliki usaha membuka toko alat-alat listrik. Tetapi dia menceritakan bagaimana sejarahnya sampai dia bisa membuka toko alat-alat listrik ini. Awalnya ketika dia mulai berusaha, dia membuka toko aksesoris komputer dan di toko itu dia juga membuka servis printer, servis laptop, dan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer yang lainnya. Tokonya tidak sepi, tidak ramai. Ya cukup yang datang untuk membeli, yang datang untuk menserviskan komputer atau laptop, cukup. Ketika usaha toko komputer itu terus berjalan, maka semakin lama semakin ramai. Pengunjung semakin bertambah, pelanggan semakin bertambah. Tetapi ada yang aneh, ada yang janggal. Ketika sehari-hari dia melihat bahwa ada banyak begitu pelanggan yang datang, tetapi di dalam pemasukan kas toko, pemasukan tidak bertambah. Bahkan cenderung kadangkali berkurang. Dia bertanya kepada para karyawan di dalam pertemuan pagi, mengapa jumlah pengunjung bertambah, tetapi pemasukan toko ini tidak bertambah, bahkan kadang justru berkurang. Maka sebagian karyawan menjawab, Pak, orang-orang yang datang ke toko kita itu sebagian besar hanya lihat-lihat, cuma tanya-tanya. Habis itu mereka pergi tidak jadi beli barang apapun di toko kita. Ya jadi wajar, kelihatannya pengunjung banyak, tapi pemasukan tidak bertambah. Sementara pemilik toko mempercayai akan apa yang dikatakan oleh sebagian pegawai-pegawainya itu. Tetapi waktu terus berjalan dan dia melihat, kelihatannya orang-orang yang datang ke tokoku ini juga bertransaksi, tetapi mengapa keuntungan toko tidak bertambah? Akhirnya dia memanggil salah satu karyawannya, karyawan yang paling baru, yang baru bergabung di toko itu kurang lebih 3 bulan. Dan karyawan itu kemudian didesak oleh sang pemilik toko dengan pertanyaan, mengapa pengunjung banyak tetapi keuntungan toko tidak bertambah? Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh kawan-kawanmu yang senior itu? Mereka yang datang hanya melihat-lihat, hanya bertanya-tanya, dan kemudian tidak membeli apapun di toko kita.
tampak kebingungan di raut wajah karyawan baru ini. Di satu sisi, dia ingin menyatakan kebenaran bahwa sebenarnya sebagian order reparasi laptop, reparasi printer itu masuk ke kantong pribadi para karyawan senior dan dikerjakan di rumah. Di satu sisi, karyawan baru ini sudah diancam untuk bungkam oleh karyawan lain yang lebih senior. Jangan memberitahukan praktek ini kepada siapapun juga. Tetapi karena di dalam hatinya ada desakan untuk terus menyatakan kebenaran, apa yang sebetulnya dia lihat, apa yang sebetulnya dia dengar sehari-hari, maka akhirnya dia menyampaikan kebenaran itu kepada sang pemilik toko. Sang pemilik toko kecewa berat dengan para karyawan yang selama ini dia percaya. Pemilik toko ini kemudian mengambil satu keputusan, satu langkah yang sangat radikal. Dia memutuskan menutup toko komputernya dan kemudian dia membuka toko lain, yaitu toko alat-alat listrik dengan semua pegawai yang baru. Karyawan yang baru 3 bulan bekerja ini akhirnya menyatakan kebenaran kepada pemilik toko. Walaupun sudah terlambat, walaupun awalnya bungkam, walau terlambat menyampaikan kebenaran, itu akan lebih baik daripada bungkam. Walaupun menghadapi resiko kehilangan pekerjaan, walaupun harus mendapatkan atau kemungkinan mengalami ancaman dari teman-temannya yang lebih senior karena berani menyatakan kebenaran, karyawan baru ini akhirnya tetap menyampaikan kebenaran itu kepada pemilik toko. Dan ketika dia menyampaikan kebenaran itu, maka ada damai sejahtera di hatinya. Ada kelegaan di dalam hatinya yang selama ini hatinya diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berani. Berani untuk senantiasa menyatakan kebenaran. Berani menghadapi segala resiko ketika menyatakan kebenaran itu. Itu semua tidak mudah. Tapi dengan mohon pertolongan dari Tuhan, maka Roh-Nya yang Kudus akan memampukan kita, meneguhkan kita, memperlengkapi kita untuk dapat menyatakan kebenaran itu. Menyatakan apa yang benar-benar kita lihat, kita dengar, kita alami kepada orang lain. Walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, walaupun banyak orang yang menentangnya, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita, maka ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Tanggal 29 November yang akan mendatang, kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan ketika ibadah masih dilangsungkan secara online, maka gereja menyediakan Kranz Advent bagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri melalui nomor telepon yang ada di dalam warta lisan maupun warta jemaat, maka Bapak Ibu saudara dapat mengambil Kranz Advent ini mulai hari ini, 15 November 2020, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam di Gedung Immanuel lantai 1. Kranz Advent akan disediakan dalam bentuk paket di dalam kardus, dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengambilnya sesuai dengan nomor urut pengambilan yang tertera di sisi samping kardus. Kiranya Kranz Advent ini dapat membantu kita semua untuk menghayati minggu-minggu Advent dan juga di dalam merayakan Natal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu dalam bentuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan menerima akan persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, ajarlah kami ya Bapa untuk boleh selalu mensyukuri akan segala sesuatu, akan segala kecukupan yang sudah kami terima dari Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika pandemi virus COVID-19 ini belum berlalu, kami berdoa bagi pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi, untuk menangani akan berbagai dampak yang muncul dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan berikan kemampuan hikmat kepada para ilmuwan untuk menemukan akan vaksin yang tepat sehingga pandemi ini boleh segera teratasi, pandemi ini boleh segera berlalu, dan kehidupan kami boleh kembali seperti semula. Ibadah-ibadah di gereja pun boleh kembali dilangsungkan secara tatap muka sehingga persekutuan orang-orang percaya, persekutuan saudara-saudara seiman juga boleh langsung kami rasakan di dalam pertemuan tatap muka. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Baik gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah minggu secara online maupun gereja-gereja yang sudah mengadakan ibadah minggu secara tatap muka. Kiranya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan agar kegiatan gerejawi yang ada, pembinaan-pembinaan iman jemaat boleh terus berlangsung walaupun berjalan secara online. Kami berdoa untuk tim multimedia gereja-gereja dimanapun tempat. Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini hikmat, kesehatan, dan juga kemampuan untuk boleh menunjang berlangsungnya pembinaan-pembinaan gerejawi yang ada di tempat masing-masing. Melalui pelayanan ini, firman-Mu boleh tetap dikumandangkan. Melalui pelayanan multimedia ini, berkat firman-Mu boleh tetap dirasakan oleh umat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang sedang menjalani pemulihan di rumah, maupun mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami semua. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Berkati akan sanak saudara yang merawat, yang menunggui dengan penuh kasih, Tuhan juga karuniakan kesehatan dan kesabaran
agar mereka boleh menyatakan kasih mereka kepada saudara-saudara mereka yang sedang sakit. Bapa Surgawi, kami teringat akan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang akan bimbing setiap anak-Mu untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat, ataupun Tuhan bimbing mereka untuk boleh memulai usaha secara mandiri. Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini juga masih menjalani kegiatan belajar di rumah melalui tayangan online. Tuhan berkati mereka agar mereka tetap memiliki keseriusan di dalam belajar, sehingga ketika tiba saatnya nanti mereka boleh menjalankan sekolah dengan tatap muka, mereka dapat segera beradaptasi dan juga melangsungkan kegiatan belajar dengan baik seperti setia kala. Inilah permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Turunlah atas kita berkat dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk hidup berani menyatakan kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
simpatisan GKI Karang Saru. 500 kras Advent sudah selesai dikerjakan dan sudah siap untuk dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini, Minggu tanggal 15 November tahun 2020, kras-kras Advent bisa diambil di pelataran Gedung Maranatha GKI Karang Saru mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tunjukkan pesan WA undangan pengambilan kras Advent dari Panitia Natal kepada Satpam Gereja Karang Saru yang saat itu sedang bertugas. Dan ambil bingkisan kras sesuai dengan nomor pengambilan masing-masing. Selamat menyambut Minggu-Minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal.